Studio. So itu kami akan mula tutorial berkenaan dengan airwalk effect. So itu kami akan perlukan dua orang assistant untuk membantu kami mula tutorial ya. Okay, stay tune lah. Seperti biasa, kita akan ambil shot dahulu sebelum diedit. Jadi kita akan gunakan tripod untuk mengekalkan kedudukan kamera. Shot ini diambil tanpa mengalihkan tripod tadi. Jadi kita saksikan footage ini dahulu ya. Okey, tentukan tempat anda berpijak. Okay, seperti biasa kita akan create new project. Pilih 16:9. Kemudian masukkan media yang ingin kita shooting tadi ke dalam timeline. Okay, setelah itu cari 10 saat clip yang kosong dan pisahkan. Dan sekarang timeline anda akan kelihatan seperti ini. Okey, kemudian copy first clip tadi kepada duplicate S layer dan drag first clip tadi ke bawah second clip. Dan timeline anda akan kelihatan seperti ini. Kemudian pilih layer clip tadi dan pilih cropping tool. Kemudian resize cropping area ke pasu tadi hingga tidak kelihatan. Okay, sekarang next step ialah kita akan duplicate layer baru untuk next step. Sekarang ulang proses yang sama untuk menghilangkan baldi tempat saya berpijak tadi. Okay, setelah proses cropping selesai, anda boleh delete first clip pertama tadi. Dan clip anda akan kelihatan seperti ini.